Baiklah, kabar dari Sabah kita mulakan dengan isu pindaan perkara 1-2 Perlembagaan Persekutuan yang dibentangkan untuk bacaan kali pertama di Dewan Rakyat. Kecoh juga Dewan Rakyat sebelum Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Dato' Liu Vui Kiong membentangkan usul tersebut. Menurut Ahli Parlimen Kota Marudu, Dato' Seri Dr. Maximus Ong Kili, notis pindaan itu perlu diedarkan dengan lebih awal. Menurutnya, rakan-rakan Dewan hanya memperoleh notis itu awal pagi semalam. Maka itulah kami telah sebagai ahli parlimen daripada Sabah dan secara khususnya telah pun merayu supaya perundingan yang seluas-luasnya hendaklah dijalankan dengan kerajaan negeri Sabah dan kerajaan negeri Sarawak dan juga negeri-negeri di sebelah Melaya, Semenanjung. Kerana implikasi luas, ini bukan sekadar perubahan dari segi memasukkan balik Sabah dan Sarawak dalam two sentences ataupun dua persentuan dan petua. Implikasi dari segi bylaws, dari segi instrument, dari segi legislation. Kerana apabila ini diluluskan, ada banyak legislation di peringkat negeri dan persekutuan yang akan terpaksa diubah. Dari segi Sabah dan Sarawak, issues on concurrent list sepertinya, lain, seperti environment dan seterusnya. Itu perlu diambil kira dan itulah kami telah mengatakan rujuk dulu ini kepada satu select committee, kedua kepada Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak melalui Dewan Undangan Negeri. Tapi nampaknya yang berhormat Menteri belum melakukan ini dan macam kita dalam keadaan tergapa-gapa. Implication serious, Tuan Speaker, I'm closing. If eco status 3 zone ini, then planning dan resource sharing, wanted, you know, kalau tinggal betul. Nah ini belum dibincang secara meluas dan seterusnya, yang berhormat Rembau tadi sudah sentuh. So saya merayu kenapa ini tidak dijalankan, elok dan lebih canggih dan lebih tepat, rujuk dulu kepada select committee in the house and discuss secara mendalam. Dalam pada itu, Ahli Parlimen Kinabatangan juga senada dengan Maximus. Tangguhkan dahulu pindaan ini dan lakukan perbincangan bersama. Ini pastinya akan dapat keputusan terbaik dan juga keputusan menang-menang. Perkara ini perkara penting. Dan kalau Sentubung menerima 5 panggilan, saya menerima lebih 10 panggilan untuk pertua. Berhubung dengan masalah ini. Dan apa yang dapat saya maklumkan bahawa steering committee atau tugas pemandu yang dipengusikan daripada menteri masih berjalan. Jadi oleh kerana itu perkara ini berpuluh-puluh tahun kita tidak robat, tidak rungkai. Jadi ada lebih molek kalau dewan ini menangguhkan dulu pembentangan apa ini akta ini dan kita duduk bincang. Apa implikasinya untuk rakyat Sabah dan rakyat Sarawak? Sekian dahulu kabar dari Sabah untuk hari ini. Esok kita jumpa lagi.